Kamis 5 Maret 2015, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo menghimbau seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan produksi pangan. Hal itu disampaikan saat menanam jagung di Kelurahan Luinanggung, Kecamatan Tapos, Depok. Kita barusan menanam jagung. Ini bagian dari program Angkatan Darat, yaitu serbuan teritorial, dijabarkan di tingkat Kodam, yaitu melaksanakan macam-macam kegiatan, diantaranya membantu pemerintah daerah dan para petani melaksanakan kegiatan padi, nanam jagung, nanam kedelai dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Acara yang diselenggarakan di lahan 5 hektar ini dihadiri oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail serta Kepala Pengadilan Negeri Ibu Min Trisnawati. Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya yang dilakukan TNI. Berikut liputannya. Terima kasih TNI yang tugasnya sebenarnya untuk keamanan, malah justru mau turun bersama-sama dengan warga dan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani. Kami di Kota Depok tentu berterima kasih kepada semua pihak khususnya jajaran TNI yang telah turut malah membantu hadirnya kegiatan pertanian, bahkan juga membawa bibit yang bagus, memberikan contoh bagaimana pola untuk melakukan standar operational procedures atau good agricultural practices. Ini yang penting, karena apalagi sampai ada pelatihan selama 5 hari seperti tadi, ini akan memberikan contoh, memotivasi, jangan membiarkan lahan itu terlantar. Dari Depok, Jawa Barat, Nanang, Margonda TV mengabarkan.